Inilah terakhir kalinya kereta panoramik melintas di Kebumen sejak peluncurannya pada 24 bulan Desember 2022 hingga 8 bulan Januari 2023. Sebanyak 2.238 penumpang bepergian menggunakan kereta api panoramik yang dirangkaikan dengan taksaka tambahan. Kereta panoramik merupakan kereta dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama di sepanjang perjalanan. Kaca yang berukuran panjang di dalam kereta tersebut didesain khusus anti pecah dan anti cahaya panas. Beroperasionalnya kereta panoramik ini dilakukan dalam mendukung layanan angkutan masa Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Nataru. Selama tidak beroperasional, kereta panoramik yang dikelola kereta wisata ini untuk sementara waktu dilakukan evaluasi serta membenahi fasilitas di dalamnya. Namun pihak kereta wisata masih enggan menyebutkan kapan kereta panoramik kembali beroperasi. Kereta panoramik rutenya adalah stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menuju ke stasiun Yogyakarta. Jarak tempuh mencapai 512 km, sedangkan waktu tempuhnya sekitar 8 jam lebih 5 menit perjalanan. Melakukan pemberhentian di beberapa stasiun, yaitu di stasiun Cirebon, Bumiayu, Purwokerto, Troya, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan terakhir di Yogyakarta. Untuk mengetahui kabar terbaru kereta panoramik, bisa dipantau melalui media sosial Kereta Api Indonesia Wisata di Instagram, TikTok, dan YouTube, serta media informasi lainnya. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya.